Halo? Ya. Lu jangan sabotase. Gua lucu deh. Buat saya film ini tentang kalau kita ketemu orang itu bisa setiap waktu, ketemu orang itu bisa setiap waktu kita bisa ketemu orang. Tapi dengan siapa kita akhirnya di dalam hidup ini itu adalah gimana kita sehari-hari berlaku. Jadi apa yang kita lakukan akan menentukan kita akan bersama dengan siapa. Jadi, anggap kita akan. Kalau ditanya apa yang paling menarik dalam film ini, sangat menarik. Karena kita kerjakan itu sudah lama sekali, tahun lalu, 2 tahun lalu. 1 tahun setengah yang lalu. Prosesnya lumayan serius. Bukan film yang biasa-biasa aja, karena banyak hal yang dibicarakan dalam film itu. Tadi kalau saya bilang hubungan antara bapak dan anak segala macam, tapi saya pikir ada yang lebih luas lagi yang pengen dibicarakan. Mungkin keluarga ini adalah simbol dari yang dibicarakan, yang ingin dibicarakan. Apa itu nanti kita akan bisa lihat secara seksama di kapan ya kita bisa filmnya. Saya nunggu juga soalnya. Nah, yang jelas saya dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada awak media. Itu yang nomor satu buat saya. Karena setelah sepanjang tahun kita menunggu momen-momen seperti ini, karena memang sama sekali tidak ada produksi film. Sekarang ini sudah muncul 1-2 film ke permukaan, saya pikir kita patut mengucapkan terima kasih kepada media, awak media yang sudah berjibaku untuk menggalakkan lagi lewat sosmednya atau media-medianya. Dan saya kira memang harus disupport terus, karena bagaimanapun juga kita tidak akan bisa berduduk di depan ini tanpa anda-anda semua. Jadi kita adalah satu kesatuan. Saya pikir problem film adalah problem kita, media dan pembuatnya. Jadi kita kelebihan dan kekurangan film ini saya pikir kita kembalikan aja kepada masyarakat. Yang jelas kita membuat film ini secara serius, bernuansa yang mungkin agak sisi-sisi tadi pariwisata yang kita katakan di Mandalika ya, dan juga support dari teknologi mobil yang luar biasa Wuli, itu juga dengan perbusa-busa kita yang hebat, saya pikir kerjasamanya luar biasa, sehingga film akan ini dari lagu yang luar biasa, saya pikir filmnya juga akan menjadi sangat luar biasa. Kita tunggu aja. Itu aja buat saya, buat media, terima kasih banyak atas momen seperti ini. Mohon tolong dipupuk rasa sayang kita kepada media film. Buat masyarakat kita sudah lama sekali menunggu film kapan keluarnya di bioskop. Dan sekarang 1-2 film sudah keluar di bioskop, mudah-mudahan kedepannya akan menjadi lebih baik selama kita punya tanggung jawab yang sama. Itu aja dari saya, soal filmnya nanti kita nonton berdua, Mek. Kita nonton sama-sama nanti di bioskop, itu lebih pas. Itu berasa pulang kampung karena kebetulan saya orang Nusa Tenggara Barat, ibu saya orang NTT, jadi berasa pulang kampung. Terus pas syuting juga beberapa kali sempat syutingnya ada beberapa spot yang indah banget, yang belum pernah saya lihat di Lombok. Terus kayak, wah ini harus nih 2 kali kesini, 3 kali kesini, karena menurut saya Lombok itu salah satu destinasi wisata yang patut kita harus kesana, karena menurut saya di Lombok itu tempatnya untuk apa namanya, liburan, untuk keluarga itu enak banget disitu, karena masih sepi, masih virgin gitu, jadi enak banget. Itu simpati sebenarnya kalau tadi menyebutkan 5 destinasi, kita bekerja sama mengelola 2 destinasi yang lainnya, Bajo dan Lombok. Jadi menjawab pertanyaannya, tunggu tanggal mainnya ya mas. Bioskop. Tadi seperti sudah diungkapkan oleh Mas Lucius juga Bu Emma bahwa apa yang harus kita lakukan adalah membantu kebangkitan perfilman nasional. Dan bagi saya sebagai produser juga dari Bu Emma dari Emotion, bagi kami adalah sangat penting untuk kita turut berpartisipasi dalam
supaya perfilman nasional itu bisa bangkit. Jadi kalau saya ditanya mengenai targetnya, kita pasti berharap yang terbaik. Dan kita berharap dengan adanya film seperti Akar, penonton itu akan kembali ke bioskop lagi. Terima kasih. Oke, pertanyaannya buat Mas Matias dijawab. Katanya biasanya lucu. Halo. Ya. Lu jangan sabotase. Gua lucu. Iya, nanti baru lucu. Iya Mas. Saya juga bingung. Kayaknya Mas kebalik, Mas. Saya memang lebih dikenal pemain drama yang serius dan saat dengan muatan emosi yang lumayan tinggi gitu ya. Yang lucu itu kalau persentasenya paling dari 100% mungkin yang lucu itu sekitar 10% gitu. Tapi karena memang asli saya itu lucu, jadi kesannya itu kayak lucu banget gitu. Saya juga bingung, saya itu lucu apa enggak gitu. Kadang-kadang saya bercermin dan saya ketawa sendiri, ternyata saya gak lucu, tapi saya ketawa. Ya, gak enak Mas, ntar saya disangka saya gak stand up itu udah hari keriting di belakang. Saya gak sungkan sama dia, itu senior saya Mas di stand up. Saya baru merangkak loh. Kalau ibarat mendaki gunung tuh saya ngerayap, kalau dia tuh udah lari-lari Mas. Ya itu mungkin gitu Mas, mungkin kebalik logikanya. Tapi ya saya bersyukur Anda lihat saya di sini serius atau lucu. Buat saya bersyukur Anda memperhatikan saya. Terima kasih Mas. Nomor sepatu jangan lupa. Paling mendekati pertama ada perkembangan kayak secara look saya untuk kreatif gitu, garis muka, terus rens umur gitu, karena banyak pertimbangan. Terus kadang gini, kalau buat saya butuh orang yang bisa mendekati banget dengan cerita gitu. Jadi juga dia juga harus bisa memberi bukan hanya apa yang masukan ke pihak kita di belakang layar gitu, tapi dia juga memberi nafasnya di dalam cerita gitu. Nah, saya sama Mas Matias juga sebenarnya jarang ketemu waktu lagi kita preps justru karena jadwalnya reading kita juga terbatas pada saat itu. Terus kita sesuaikan sampai akhirnya kita ketemuan untuk reading, dan dari situ kita ada kecocokan, jadi lebih gampang maininnya gitu karena diskusi yang sehat pada saat itu berakhir sampai kita sedih di Lombok pun itu makanya kerjanya jadi kayak liburan gitu, jadi nyaman gitu karena apa ya, kalau udah kerja nyaman semuanya jadi insya Allah hasilnya jadi lebih baik gitu. Nyaman aja sih Mas jawabannya gitu, kenapa pilih Mas Matias khusus kata nyaman. Dan ini pertemuan kedua ya Mas dengan senior juga tuh, kalau di frame tadi ada Mas Marwoto, ini reuninya Mas Matias khusus dengan Mas Marwoto di film tahun 82 dari 82 terus ketemu lagi di film Akar gitu. Jadi film Akar mempertemukan kita orang lain gitu. Terima kasih Mas. Oke, lanjut untuk ingin nanya selanjutnya apa nih Mas? Kenapa mau ya? Alasannya kenapa? Pas ditawarin judulnya Akar, itu Akar tuh sangat familiar kan dengan lagunya gitu. Pas dikasih sinopsis dan skripnya, menurut saya film ini tuh sederhana, yang gak muruk-muruk, tapi dia memiliki kalimat-kalimat yang sangat menentukan gitu. Jadi tentang pekerjaan, tentang cinta, dan juga keluarga. Jadi menurut saya, tiga hal itu yang paling penting dan Mas Deka memberikan arahan yang sangat baik. Jadi menurut saya film ini bagus banget dan sangat indah tentang kita semua, gitu sih. Iya, alasan saya ikut dalam film ini awalnya kalau nggak salah waktu Mas Aves hubungin saya tanya lokasinya di mana.
bukan ceritanya apa, lokasinya. Saya bosan sama Jakarta, Bu. Saya pengen jadi anak daerah aja deh, dan kali lokasinya di Lombok. Lombok. Oke, saya bilang, oke, kata Mas Hafiz. Lah iya, luar kota kan, iya, Lombok. Persisnya di Mandalika, oke. Loh kok oke lagi, iya, pokoknya di Mandalika. Itu alasan pertama saya. Alasan kedua karena lagu. Lagu akad itu udah sangat dekat sama pendengarnya, ya, terutama saya yang ada darah-darah musisinya sedikit. Enggak, lagu akad itu bagus banget, Mbak. Bagus banget. Kamu kalau dengar lagu itu, kamu bisa jatuh cinta lagi. Jangan dengerin deh. Enggak, saya enggak siap soalnya. Itu alasan, dua alasan itu tentunya, bukan masalah duit, ya. Masalah duit itu lain persoalan, itu persoalan yang lain lagi yang harus iya, kalau itu udah deal-deal saya sama Mas Hafiz itu udah kental, Mbak Emma. Jadi gak ngomong pun dia udah tahu saya dikasih berapa. Kalau kurang ya saya minta lagi. Kalau masih kurang, saya tahu rumahnya Mbak Emma. Tinggal ditelusurin aja, nanti ada tambahan. Yang minimal mobil wuling ada di pelataran parkir saya. Itu minimal, itu minimal. Itu minimal. Wuling. Mobil teknologi canggih, keren banget wuling. Enggak, lihat muka saya dong, serius gak? Pokoknya wuling. Enak ya, bukit. Gak serius, ini serius. Apalagi kalau jalannya macet kayak gitu, handgame-nya ringan. Enak banget. Saya pengen lagi. Itu aja mas jawaban saya, thank you mas.